apa yang kita bincang di sana tidak boleh di ini. Saya harap kamu semua fahamlah maksud saya, ya. Sama seperti perkahwinan atau apa-apa, kalau boleh diselesaikan secara aman memang satu perkara yang baik. Selamat pagi kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri sidang media, ya. Perbincangan kami hari ini untuk perdamaian ini, kita tidak mencapai satu persetujuan. Kita akan lagi cuba sekali lagi yang sebelum 26 hari bulan. Ya. Kalau boleh dapat kongsikan apa yang tak tercapai di antara Datuk dan juga pihak kuasa. Yang ini saya tidak boleh maklumkan kerana ini semua apa yang kita bincang di sana tidak boleh di ini. Saya harap kamu semua fahamlah maksud saya, ya. Ya. Maksud ini bukan yang terakhir tu, akan ada pembicaraan. Akan ada lagi yang satu sebelum 26 hari bulan. Ya. Akan pergi ke mahkamah lah. Ya, betul. Ya. Kayaknya mahkamah tu jalan terakhir. Kita tidak mahu sampai, kami tidak mahulah sampai ke sana. Kita berharap mereka akan membuat satu perdamaian. Ya. Adakah Datuk tuntutan utama ini berdasarkan gaji Datuk, pembahasan Datuk sebelum itu bagaimana? Tiada. Bukan itu saja. Ya. Saya sanggup Okey, kalau secara amnya kedua-dua pihak memang ada berbincang, ada juga berganjak, tetapi tidak dapat mencapai satu keharmonian setakat ini. Jadi usaha akan dibuat sekali lagi untuk jabatan ini untuk mencapai satu keharmonian perusahaan. Tetapi kali terakhir akhir bulan ini, dan kalau tidak tercapai, kalau mengikut undang-undang, perkara ini akan dirujuk ke mahkamah perusahaan. Jadi apabila sampai di mahkamah, segala keterangan lisan dokumentari akan dibintangkan macam mahkamah, dan mahkamah perusahaan akan membuat keputusan yang sewajarnya. Ya. Hari ini datang sini, pembincangan yang dimasukkan itu berlangsung hari ini. Perbincangan kali ini adalah kali perbincangan kedua perdamaian. Tapi jadi, menemui jalan buntu. Betul. Ya. Yeah. So di pihak mewakili Datuk Lim, apa harapan untuk perjumpaan seterusnya? Adakah berakhir di situ saja atau? Jadi sama seperti perkahwinan atau apa-apa, kalau boleh diselesaikan secara aman memang satu perkara yang baik. Tetapi kalau memang tidak boleh, kenalah kita rujuk kepada satu tribunal, mahkamah untuk mengadili dan membuat keputusan sewajarnya lah. Tak boleh paksa kan kalau tak boleh damai kan. So kenalah satu pihak yang akan mengadili dia dan terpulanglah kepada keputusan mahkamah masa itu. Kalau pada pandangan peribadi, Cik Adam ini selaku wakil kepada Datuk Lim, keadaan ini terlalu rumit untuk diselesaikan ataupun boleh diselesaikan? Itu bergantung kepada pendirian setiap orang lah. Ya. Yeah. Padahal sebenarnya straightforward. Tapi setiap pihak mempunyai prinsip ataupun sebab tersendiri. Dan di sinilah wujudnya pendamaian untuk mengeratkan apa-apa jurang di antara kedua pihak. Okey? Ya. Berapa bilangan? Dua orang sajalah, saya dengan Cik Mew dan mediator yang berada di sana. Tiga orang lah. Ya, tapi dua orang saya daripada mewakili saya dan Cik Mew mewakili Perak FC. Ya. Cik? The interview? Ya. Oh, I could hardly finish my breakfast. Itu adalah the 60 days lah, 60 hari yang apabila seseorang buat pengaduan, 60 yes. days lah, itu 60 dalam masa 60 hari itulah mesti tamat
Ya. Itu adalah 60 hari. So jadi maksudnya kalau selepas 60 hari terakhir ke mahkamah, betul? Bagaimana? Tak ada sebenarnya kalau dari segi mediasi tak ada had masa. Okay. Cuma apabila seseorang dikatakan buang kerja, dia harus dalam 60 hari membuat aduan. Tetapi setiap jabatan kemungkinan mempunyai satu orang kata KPI tersebut, kalau boleh selesai tak boleh selesai dalam satu macam kemasa. Dan jabatan telah menetapkan akhir bulan ini sebagai tarikh terakhir lah. Kalau tak dapat selesaikan, maka kena rujuk ke mahkamah lah. So daripada pihak jabatan perusahaan, mungkin ada nasihat sebagai orang tengah kepada kedua-dua pihak ada? Oh, setentunya ada. Dia kata kalau boleh, sebab cara pendayamannya banyak jenis, secara formal atau tidak formal lah. Secara formal of course dilakukan seperti yang tadi, tapi kalau secara tidak formal pun dia tidak menghindarkan ataupun dia boleh galakkan sekiranya keadaan membenarkan. Ya? Macam perkahwinan, kalau secara officialnya memang ada bandar perdamai, tapi kalau tak officialnya, bandar perdamai terdiri daripada kawan-kawan, ahli family member, kan, bisik-bisik. Itu pun cara yang boleh dikatakan boleh digunakan jugalah. Tapi masih kalau tak boleh tu, cara terakhir adalah kita pergi ke mahkamah perusahaan. Ya. Datuk, sorry nak tanya perkenaan kerjaya Datuk. Dah ada mungkin ketika ini ada offer ataupun Datuk nak rehat buat seketika atau bagaimana Datuk? Buat ketiga saya nak balik rumah dahulu lah. Tapi untuk officially ataupun off record mungkin ada non-official offer daripada pada Datuk tu tak ada? Melainkan kalau you offer saya lah. Masih belum ada? Tak ada, tak ada.